Okay, hello guys. Kali ini Mister mau pengen ngajarin untuk how editing our image with Picasa. But we have our problems. When I go to the picasa.google.com and then they said they're not using again Picasa. So for example like this, wait. Okay, this is. So, when I type picasa.google.com, they show like this, moving on from Picasa. We decided to retire Picasa in order to focus on the single photo service in the Google Photo. So the Google's not using again Picasa, but he using their own apps. It's called Google Photo. So for today, we want to learn how to editing. It's simple way when we using the Google Photos. So go to the Google Photo, right? Like this. And then maybe you can upload and drag and drop your all images like this. I have many images in my Google Photo. Dan setelah ini kita akan bagaimana belajar how to create, edit, change the colors, editing the light, shadow, and then maybe we're going to build animation like this. Okay, it's like slideshow but I think this is the more simple better than when we're using the Picasa, right? Because the Google maybe want to giving simple ways or user friendly to all their user. Okay, jadi ini mudah banget dibandingkan Picasa, tapi it's okay lah ya. Karena Picasa sudah tidak ada lagi di Google, so we doing ngikutin aturan Google, we doing in Google Photo. Or maybe next week we want to learn in our Photoshop, okay? And then if you done upload your image, for example, Mister mau pilih salah satu image ini, klik aja salah satu, di sini ada edit. Nah, di edit ini in the Google Photo just three editing yang ditawarkan. Pertama nih colors filters. Oke. Okay. Colors filters ini di sini ada original, auto. Kalau mau compare dengan foto sebelumnya klik aja tahan. Nah, ini yang sebelumnya ini yang pakai auto. Kalau west ini yang sebelumnya ini yang west, oke. Okay. Dan bisa diatur kadar untuk tingkat letak pencahayaannya. Kalau palma ini seperti ini, kalau aslinya ini, oke? Okay. Atau kalian mau lebih ke hitam putih atau vintage bisa seperti ini, atau vista, this is kayak lebih banyak putihnya kalau nggak salah dibandingkan ini, dia kayak more gray banget. Tapi kalau vista kayaknya dia banyak putihnya banget. Oke, paling salah satu fungsi utama dari Google Foto itu kalau kalian mau ganti foto seperti yang lain. Oke, okay. And then we going to learn how to setting our light, colors, and pop. Di light ya biasa, di sini ada expose ini untuk meningkatkan cahaya, ketajaman cahaya. Kalau mau gelap kayak begini, kalau tingkatin. Kontras tuh lebih ke gambar cahayanya ya, gambar per partikel cahayanya. Kalau export tuh semuanya, semua per dotnya. Oke, okay. Highlight jadi dia nanti akan di highlight terang dan sisi lainnya gelap seperti itu. Shadow jadi kayak ada bayangan-bayangan kita makin ditebalkan. Whites lebih ke arah putihnya diterangkan. Blacks gelapnya diterangin. Kalau misalnya kalian mau pengen buat foto-foto bertema horor ya. Ini finish mungkin kayak ngeblok satu hole kayak apa ya, bikin satu area black kayak gitu.
dan kita menuju ke color. Color itu biasalah ada saturation. Di sini lebih berwarnanya full, di sini lebih berwarnanya nggak ada, sampai dia akan jadi gray. Warmnya juga tingkat apa ya, ke warnanya apa sih istilahnya, warm itu kayak seperti tingkat ketebalan warnanya itu seperti gimana. Tin dia lebih ke biru ataupun hijau. Skin tone, skin tone dia lebih memperbaiki untuk skin tone-nya kita, colors untuk kulit kita. Deep blue dia lebih ke blue, tapi di sini nggak tahu kenapa nggak ada pergeseran, tapi oke lah. Okay, and then we going to pop. Ah, kalau pop ini ke detailan. Lihat, kalau di sini kita kayak kerutan wajah. Mister nggak ada, tapi kalau Mister popin itu benar-benar detail banget, kerutannya sampai ada. Bahkan kalau lecak bajunya itu akan kelihatan, tapi kalau di popin seperti ini dia akan halus. And the last setting is ini kalau mau crop sih, kalau misalnya kalian mau lebih crop, misalnya Mister mau crop ke Misternya banget kayak begini ya, tinggal crop aja. Di sini kayak bisa diginikan atau kayak lebih crowded ya. Kalau udah done aja. Dan kalau udah ya udah, tapi kalau misalnya ada salah tinggal undo aja. Jadi dia akan balik untuk kalau misalnya ada kesalahan. Jadi kalau udah selesai done. Udah selesai. Jadi kita punya satu image yang udah kita edit. Ini salah satunya. Terus bagaimana Mister kalau misalnya bergerak kayak gini? Nah, di sini ya enak ada utilities. Utilities itu ada movie, nanti kalian boleh coba sendiri atau college atau animation. Kita buat animation. Ini buat, tapi di sini harus you have upload many picture ya. Harus lebih dari 3 kalau nggak salah. Contohnya seperti ini ya. Oke, bisa udah ada, terus create. Creating animation. Jadi ini kayak bikin kayak slideshow aja. Jadi kan kalian daripada males kalau misalnya ada banyak foto tapi kalian harus nge-slide itu kan capek kan. Kita bikin secara otomatis dia akan nge-slide sendiri seperti ini. See? Nah. Oke, like this. Oke, okay, kalian bisa download atau masukin ke album atau di Stare atau di Archive, oke? Okay? Jadi bisa kayak gimana nya ada tahu ya. Oke. Okay. Nanti dia akan otomatis sih. Dia akan otomatis akan simpan seperti ini. Oke, okay. Terus how about the college code, oh, Mister? Nah, college. Ini kayak misalnya kita bikin banyak tapi kita bisa mengatur posisi portrait dan template-nya kita. Setelah milih banyak, pilih crit ya. Nah, kayak begini. Jadi dia lebih memperbanyak. Misalnya kalian mau pengen ada 10 foto, tapi mau digabungkan jadi satu gambar. Oke? Okay? Nah, ini bisa diginikan. Bisa di-download juga, bisa di-archive. Oke? Okay? So, for today, maybe that's all. We just learning how to create our editing in the Google Photo. Maybe next week, maybe. We want to learn how to create our editing in our Adobe Photoshop. Okay, I hope you have Photoshop apps in your laptop. Okay, jadi nanti setelah kita ketemu kita bisa langsung belajar langsung. Okay, okay. The homework is pekerjaan rumah kalian. Tolong buat slideshow animation kayak gini dan kulit seperti ini. Okay, or maybe gini deh. Kalian bikin college aja, nggak usah animation. Jadi ambil foto-foto liburan kalian, mau liburan kemarin atau liburan yang kapanpun, kalian bikin satu college, oke? Okay? Satu college gini. 10 foto dibikin dalam satu gambar seperti ini ya. Oke? Okay? Ready? Dan kalian bisa edit-edit, kalian bisa nge-crop, kalian bisa ngediting color filter dan lain-lain. Oke, okay, paling gitu doang. Jadi, I hope you have worked your homework, and then you can doing your homework is your own. Kalau misalnya ada yang susah, tolong ditanyain ke Mister. Okay, have a nice day and God bless you.